Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Pak Ija. Nama saya Siti Jainah. Nama saya Rudatul Mawaddah. Nama saya Nurnadila. Jadi di sini kami ingin bertanya kepada siswa-siswi Al-Hidayah, seberapa tahunya sih mereka tentang perlawanan di Bali? Yo. Mari kita lihat. Ini sih Kak, boleh minta waktu sebentar? Boleh. Jadi, kenalkan nama aku. Jadi apa kabar tentang terjadinya perlawanan di Bali? Polina, Kapin hanya sebagian saja. Salah satu penyebab terjadinya perlawanan Bali adalah karena kekecewaan rakyat Bali tentang dihapusnya hukum tahun karang itu hak Raja Bali. Dan salah satunya lagi adalah gajah harus melindungi perdagangan Belanda di Bali. Dan yang satunya lagi adalah Belanda harus harus mengizinkan Belanda mengibarkan benderanya. Terima kasih Kak. Ya. Maaf mengganggu waktunya sebentar Kak. Mohon perkenalkan diri Kakak. Perkenalkan nama saya Haribung Ijal. Ya, ini Kakak. Perkenalkan nama saya Muhammad Iksan. Dari kelas berapa Kak? Kelas 12A. Oke. Jadi di sini saya ingin bertanya, apakah Kakak tahu aturan-aturan yang ditetapkan Belanda tersebut membuat para raja Bali merasa diinjak-injak kekuasaannya oleh Belanda? Apakah Kakak tahu? Lupa. Kakak tahu. Oke. Cep. Saya Nurnabila dari kelas 11, ingin mewakili teman-teman kelompok 5, ingin menjelaskan dan menyimpulkan tentang perlawanan di Bali. Patih Jelantik adalah patih dari Kerajaan Buleleng di Bali yang melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Aturan-aturan yang dibuat oleh Belanda membuat para raja Bali merasa bahwa kekuasaannya itu diinjak-injak oleh Belanda. Dan Perang Buleleng terjadi karena adanya Raja Buleleng merampas kapal Belanda. Dan Buleleng pun jatuh ke tangan Belanda. Pada 31 Maret 1849, tentara Belanda dipimpin oleh Jenderal Michel melancarkan meriam di atas kapal. Benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda dan akhirnya si Patih Jelantik dan pasukannya pun mundur ke pegunungan Batur Kintamani. Tapi Belanda tidak membiarkannya begitu saja karena dia terus menyerang Patih Jelantik dan pasukannya hingga gugur. Dan perang ini dikenal dengan nama Perang Puputan Jagaraga yang artinya perang sampai titik darah penghabisan. Jadi kesimpulannya adalah aturan-aturan yang ditetapkan Belanda membuat Raja Bali merasa diinjak-injak kekuasaannya oleh Belanda. Perang Buleleng terjadi karena Raja Buleleng merampas kapal milik Belanda sehingga terjadi pertempuran dan Buleleng jatuh ke tangan Belanda. Jadi berakhirnya penjelasan dan kesimpulan dari kami, maka berakhir juga wawancara dari kami. Pergi kau kata airnya bersih. Cakep. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.